Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Petugas-petugas presentasi tolong dipersiapkan ya, sehingga nanti kalau apa share screennya tidak memakan waktu terlalu lama ya ibu konita sudah hadir ya bu. Ya. Oke, okay, kita awali dengan baca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ali sayidina Muhammadin. Allahumma ja'alna fi qulubina nuran wa basharan wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Oke, okay, uh, hari ini kita manfaatkan waktu uh, sebenarnya agak kurang sehat ya saya ini. Mohon doa saja ya. Uh, Agak deg-degan juga kalau panas tiris-panas tiris begini nih, ya mudah-mudahan kita semua terjaga terhindar dari sesuatu yang kita sangat khawatirkan ya pada kondisi sekarang ini. <tuh> ini topik berkaitan dengan ragam penelitian, jadi silakan nanti ya kalau berinisiatif atau ditunjuk ya dari PJ yang terkait untuk mempresentasikan apa yang sudah disiapkan. Kita beri kesempatan dari kelas 3 B dulu ya. Kelas 3B. Nah, silakan siapa yang akan siap tampil? Oke. Okay. Sebut nama langsung. Halo. Kelas 3B, PJ kelas 3B. Halo, Pak. Ya, siapa ini? halo halo ya bapak ya suaranya bisa didengar oleh kawan-kawan siapa ini halo bisa pak ada, ada inawahyuni di... pak nawahyuni pak nawahyuni ya Oke, silakan di share aja tentunya. Slide-nya. Ya, sebentar. Ya, Pak. Anda. Oke, baik teman-teman, suara saya terdengar jelas. Terdengar Lina. Terdengar, terdengar Lina. Sama saja volumenya. Nah. dari sumbernya. Ya, di sini saya, oh iya, di sini saya akan menjelaskan tentang e, memahami ragam penelitian pendidikan. Di situ ada tiga poin, tiga poin yang akan dijelaskan. Yang pertama ada metodologi dan metode penelitian. Kemudian ada jenis-jenis metode penelitian. Yang ketiga ada jenis-jenis penelitian pendidikan. Next. Terdiri dari kelompoknya Lina ini saya sebagai PJ, kemudian ada Winda Febrianti, kemudian ada Najma, Lucy, Delsa, Sharina, dan juga Rahmi. Nah, pertama ini ada metodologi dan metode penelitian untuk yang pertama ada pengertian metodologi penelitian. Nah, ditinjau dari segi etimologi, istilah metodologi terdiri dari dua dari kata metodos dan juga logos. Metodos berasal dari dua akar kata yaitu meta dan hodos. Meta artinya dilalui dan hodos artinya jalan atau cara. Sedangkan logos artinya ilmu. Nah, dengan demikian, yang maksud dengan metodologi Metodologi adalah ilmu yang mempelajari metode atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Next, Bapak saya mengulas sejarah tidak apa-apa, sedikit. Boleh, boleh, boleh. Boleh, Oke. Okay lanjut ini ada uh, sejarah metodologi penelitian penelitian metodologi sebagai suatu cabang ilmu uh, mengalami perkembangan yang cukup panjang ya di sini ada empat periode yang dilalui ada periode trial and error yang kedua ada periode authority dan tradition yang ketiga ada periode speculation and argumentation yang keempat ada periode hipotesis dan eksperimen untuk yang pertama itu ada periode trial dan error. Nah pada masa ini orang-orang di dalam memecahkan suatu hal itu adalah dengan cara uh, mencoba-coba secara berulang-ulang sampai ditemukannya jalan keluar terhadap pemecahan masalah tersebut. Contohnya kalau misalkan uh, metode, eh, periode trial dan error ini dilakukan saat ini misalkan Uh, sekolah di pakud itu uh, mencari solusi agar pembelajaran di masa pandemi. Halo. Halo. Yeah. Maaf. <laughs> Sinyal. Mas barusan sudah Dilanjut ya. Uh, masih terdengar suaranya? Masih masih. masih Atau ya. videonya matikan aja dulu. Siapa Lina ya? Yeah. Oh ya baik pak. Nah, itunya lebih kuat ke audionya. Oh, ya. Baik. Oke. Okay. Dilanjut ini ada yang tadi ya contohnya itu sekolah di Paud mencari solusi agar pembelajaran di masa pandemi tetap berjalan. Jadi terus aja ber, uh, mencoba dan berulang-ulang sampai ditemukan jalan keluar gitu. Nah, yang kedua ini adalah periode authority dan tradition. Pada masa ini orang-orang menyelidiki pokok persoalan dengan <tuh> jalan menirukan pendapat dan petunjuk dari tokoh-tokoh atau atau pimpinan dalam masyarakat. Jadi ini tuh kayak menirukan orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, misalkan adalah raja, kepala suku, dukun, dan lain-lain di masa itu ya. Kemudian yang ketiga ini ada periode speculation and argumentation. Pada masa ini orang-orang menyelidiki masalah atau pokok persoalan dengan ketajaman rasionya dan kemampuan di dalam berdebat. Jadi eh, masalah yang timbul di masyarakat ini pada masa periode ini itu dipecahkan melalui diskusi dan masing-masing orang berargumentasi secara rasional. Yang terakhir ada periode hipotesis dan experimentation. Di masa ini pemecahan masalah didasarkan atas dugaan-dugaan bersifat sementara. Dan kemudian untuk pembuktiannya itu dilakukan e, didasarkan hasil analisis terhadap fakta baik yang dikumpulkan secara empiris maupun perlakuan-perlakuan yang dirancang secara cermat. Oke, okay, next. Uh, kemudian masuk ke metode penelitian. Uh, metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan uh, dan metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian. Next. Kemudian e, metode penelitian juga merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. In, dalam pengertian ini, metode lebih bersifat praktis dan aplikatif, bukan sebuah cara yang bersifat teoritis normatif Bagaimana dalam konsep metodologi? E, jadi perbedaan metodologi sama metode itu udah dilihat dari kalau misalkan metode mah itu adalah sebagai ilmunya metodologi maksudnya metodologi adalah sebagai ilmunya dan metode adalah caranya next nah kemudian di sini ada jenis penelitian yang nantinya ada metode penelitian kemudian ini saya akan menjelaskan sekilas dulu tentang Uh, jenis penelitian dilihat dari bidang, tujuan, waktu, tingkat ekspansi dan juga nanti akan dijelaskan tentang metode penelitian untuk yang pertama itu ada jenis penelitian dilihat dari bidang ini ada tiga ya, ada akademis, profesional, dan institusional uh, kalau akademis itu misalnya oleh mahasiswa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, misalkan eh, skripsi, terus tesis, disertasi, kayak gitu, untuk um, ya, untuk sebagai akademis di bidang akademis, kemudian yang profesional itu dilakukan oleh dosen atau ahli. Kalau yang institusional itu dilakukannya oleh lembaga, misalkan oh, contohnya. Lembaga ingin mengeluarkan suatu kebijakan, maka lembaga tersebut harus melakukan dulu penelitian ke lapangan seperti itu. Kemudian, di sini ada eh, tujuan, tujuannya ada murni dan juga terapan. Kalau yang murni itu untuk mengembangkan sebuah teori tapi tidak difokuskan pada manfaat langsung atau praktis. Kemudian ada yang terapan. Penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan masalah secara praktis dengan menggunakan, dengan menggunakan teori yang sudah ada. Kemudian di sini juga ada Jenis penelitian menurut metodenya, nah nanti ini akan dijelaskan lebih lanjut. Di sini ada survei, ekspos faktor, eksperimen, naturalistik, policy research, action research, evaluasi, se evaluasi sejarah dan R&D. Kemudian ada ting menurut tingkat eksponasinya Itu ada deskriptif, itu menggambarkan atau menjelaskan, kemudian komparatif dan juga asosiatif. Dan yang terakhir ini ada jenis penelitian dilihat dari waktu ada dua yaitu cross sectional itu lintas waktu yang keduanya ada longitudinal itu berkelanjutan berkelanjutan ini maksudnya ada kurun waktu tertentu contohnya misalkan kekerasan pada pemuda pada tahun contohnya pada tahun 2010 itu melakukan wawancara kemudian lima tahun kemudian itu juga itu dilakukan lagi wawancara terhadap e, tindak lanjut kasus tersebut next masuk ke jenis penelitian di sini ada yang pertama ada penelitian survei penelitian survei adalah penelitian dengan tidak melakukan perubahan Hello. terhadap Halo Lina. Iya, Pak. Ya. Slide pertama tadi tentang apa? Slide pertama. Yang sebelum ini. Oh, tentang jenis penelitian, Pak. Hmm, kalau ini tentang jenis? Metode penelitiannya. Oh, dari yang tadi, yang dari jenis penelitian. kan penelitian itu ada berdasarkan metode, gitu ya? Iya. Dari situ dulu, dari jenis penelitian berdasarkan metode, gitu? Iya, Pak. Jadi ini kan di sub ininya ya Pak yang harus diadanya itu ada jenis ini, jenis metode penelitian. Jadi ini dirinciin lagi gitu Pak. Oke, okay, oke. Okay. Dilanjut Pak. Terus kan? Oh iya. Uh, yang pertama ini ada penelitian survei atau survei research. Penelitian survey research adalah e, penelitian dengan tidak melakukan perubahan terhadap variabel yang diteliti. Misalnya e, menggunakan kuesioner atau wawancara. Yang kedua ada penelitian ekspos facto. Penelitian dengan melakukan penyelidikan secara empiris yang sistematik di mana peneliti tidak mempunyai kontrol langsung terhadap variabel bebas karena fenomena yang sukar dimanipulasi. Uh, karakteristik dari ekspos waktu ini tuh, jadi penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian terjadi uh, yang bertujuannya untuk menemukan penyebab dari sesuatu penyebab dari kenapa sesuatu itu terjadi, tapi fenomenanya sukar untuk diman dimanipulasi misalkan uh, ada pengaruh Peredaran minuman keras terhadap tingkat kenakalan remaja itu contohnya ya. Karena tidak mungkin kan misalkan peneliti itu mereka ulang dengan menyuruh pedagang untuk eh, jualan minuman keras di suatu wilayah hanya untuk membandingkan terhadap wilayah lain. Jadi itu sukar untuk dimanipulasi. Kemudian ada next question ada penelitian percobaan atau eksperimen research. Oh, ini menyelidiki hubungan sebab akibat dengan cara mengekspos satu atau lebih kelompok eksperimental dan satu kondisi yang tidak dikena, di, dikenai perlakuan ini menurut Nadim 2002. Ini sudah agak disinggung di pertemuan sebelumnya yaitu tentang um, pengaruh sarana dan prasarana terhadap prestasi siswa ya, apa yang waktu yang satu kondisi diberikan fasilitas ini yang satu lagi tidak tetapi tetap di diberikan hak haknya dulu seperti itu yang keempat ini ada metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami di mana peneliti adalah sebagai Instrumen kunci, maksudnya dari uh, peneliti sebagai instrumen kunci, itu adalah uh, peneliti sebagai sumber utama di dalam pengumpulan datanya. Next, yang kelima ini ada penelitian polisi research, yaitu proses penelitian yang dilakukan pada atau pada atau analisis terhadap masalah sosial yang mendasar. Jadi misalkan ini didasarkan pada permasalahan-permasalahan di sosial yang sangat mendasar. Contohnya adalah kebijakan zonasi sekolah. Itu kan berangkat dari suatu permasalahan karena dianggap input siswa kurang merata di suatu daerah seperti itu. Jadi diadakan kebijakan zonasi Kemudian ada penelitian tindakan atau action research. Suatu penyelidikan atau penelitian dalam konteks usaha yang berfokus pada peningkatan kualitas organisasi serta kinerjanya. Kalau yang penelitian tindakan ini biasanya diterapkan langsung yaitu untuk untuk meningkatkan kualitas. Contohnya misalnya di dalam sekolah itu Um, guru dan kepala sekolah um, me ini membuat suatu penelitian tentang mening meningkatkan motivasi belajar melalui bermain, contohnya. Jadi itu ada usaha yang berfokus untuk meningkatkan, meningkatkan kualitas di sekolah tersebut. Kemudian next ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Misalkan contohnya program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar itu efektif, efektif tidak misalkan untuk meningkatkan akademis siswa seperti itu. Yang terakhir ada penelitian sejarah. Penelitian sejarah ini adalah merekonstruksi kejadian masa lampau. Belum, Tasya. Sebelumnya ya. Uh, masa lampau yang sistematis dan objektif melalui pengumpulan, evaluasi, verifikasi, sintesis, dan diperoleh data sehingga ditetapkan fakta untuk membuat suatu kesimpulan. Ini tuh kayak meneliti di masa lalu, tetapi di dalam penelitian sejarah ini data-data yang diambil harus benar-benar e, dicek kebenarannya harus teliti karena bersangkutan dengan penelitian, dengan sejarah di masa lalu ya. Next. Di bahasan yang terakhir dari PPT saya ini ada ruang lingkup penelitian pendidikan. Ada empat ruang lingkup penelitian pendidikan. Yang pertama, ada kebijakan pendidikan. Yang kedua, ada manajerial pendidikan. Yang ketiga, ada operasional pendidikan. Yang keempat, ada lingkungan sosial budaya pendidikan. Yang pertama dulu, kebijakan pendidikan di sini ada poin-poin ke bawahnya, yaitu kebijakan di antaranya adalah kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah. Jadi, contohnya adalah penelitian merdeka, merdeka belajar. Nah, itu adalah merupakan implementasi dari kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti itu seperti zonasi sekolah juga, kayak gitu. Kemudian ada kebijakan dirjen atau gubernur bupati. Itu juga untuk meneliti kebijakan yang dikeluarkan oleh dirjen, gubernur, dan juga bupati. Kemudian ada output atau outcome kebijakan. Contohnya adalah misalkan e, meneliti tentang hasil dari merdeka belajar apakah berdampak baik atau buruk itu. Kemudian contoh lainnya ini ada e, kartu Indonesia Pintar itu sudah sesuai atau tidak dengan yang diharapkan seperti itu. E, Poin kedua ini ada manajerial pendidikan di dalam manajerial pendidikan itu um, diantaranya ada organisasi pendidikan kemudian ada kepemimpinan um, misalkan ya contoh dari um, manajerial pendidikan poin kepemimpinan itu misalkan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas guru begitu mungkin judul penelitiannya kemudian ada ekonomi pendidikan sarana dan prasarana, contohnya, contohnya dari sarana dan prasarana, misalkan kita meneliti apakah apakah berbanding lurus dengan prestasi ter, eh apakah sarana dan prasarana berbanding lurus dengan prestasi gitu, kemudian um, ada hubungan kerjasama dengan lembaga pendidikan, ada juga koordinasi pendidikan pusat dan daerah, kemudian ada SDM. Tenaga kependidikan, contoh dari SDM tenaga kependidikan, misalnya, adalah dampak dari PPG, apakah efektif untuk meningkatkan kualitas guru seperti itu. Terus ada evaluasi pendidikan, kemudian ada kearsipan atau perpustakaan. Poin ketiga ini ada operasional pendidikan, sini ada poin-poinnya, ada sistem seleksi kurikulum jadi untuk meneliti misalkan kurikulum 2013 itu termasuk ke dalam ruang lingkup pendidikan di operasional pendidikan kemudian ada media pembelajaran apakah media pembelajaran ini efektif untuk meningkatkan uh, kualitas belajar siswa seperti itu mungkin ada manajemen kelas, sistem evaluasi pembelajaran, Terus ada kuantitas dan kualitas dan dan juga ada sistem ujian akhir contohnya misalkan um, penelitian tentang un ditiadakan apakah ada solusi lain dalam menilai um, proses pembelajaran siswa jika un ditiadakan seperti itu kemudian juga ada pengelolaan kelas di dalamnya ada contoh dari pengelolaan kelas misalnya um, klasikal, sentra kalau di PAUD ya. Kemudian ada pembiayaan pendidikan, terus ada juga kesesuaian profil dengan dunia usaha dan dunia industri. Misalkan contoh penelitiannya itu apakah uh, jurusan PG PAUD ini relevan tidak dengan dunia usaha dan industri seperti itu. Nah, yang terakhir ini ada lingkungan sosial budaya pendidikan. Ini ada beberapa poin juga. Yang pertama ada perspektif masyarakat tentang pendidikan. Kemudian ada praktik pendidikan pada masyarakat tertentu. Misalkan praktik pendidikan di daerah agraris, di daerah industri, di daerah pesisir itu bagaimana? Nah itu bisa diteliti melalui ruang lingkup pendidikan, poin lingkungan sosial budaya pendidikan. Kemudian juga ada praktek kekerasan dalam pendidikan, contohnya um, adalah kenapa sih budaya tawuran itu diwariskan? Itu juga bisa untuk menjadi bahan penelitian di lingkungan sosial budaya pendidikan. Kemudian juga ada pendidikan alternatif, contohnya misalkan ada pemberian pendidikan kepada anak jalanan itu bisa masuk ke dalam penelitian sosial budaya. Um, Oke okay, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan bila ada kekeliruan mohon untuk koreksiannya terima kasih oke terima kasih uh, saudara siapa tadi Lina ya Iya, pak oke uh, Kalau pembahasannya cukup sistematis ya. Hmm. Coba ditayangkan yang jenis penelitian yang diskemakan. Halo. Slide-nya di... sebentar. Oh, ini ya, saya eh, apa, memberi apresiasi tinggi lah ya. Ketika anda membahas jenis-jenis penelitian, jadi sudah benar ketika kita membahas jenis penelitian, jenis penelitian atau jenis apa saja di dalam ilmu ya, eh, itu harus eh, ditetapkan dulu apa yang menjadi dasar. Pengelompokan jenis itu jadi ketika kita, misalnya, ditanya tentang ada berapa jenis penelitian. Nah, pertanyaan itu, pertanyaan yang secara ilmiah tidak bisa dijawab, atau kalaupun dijawab, tidak bisa ditunjukkan jawaban itu benar atau salahnya. Mengapa ketika, misalnya, Anda bertanya ada berapa jenis penelitian, oh, ada dua itu kuantitatif dan kualitatif, ada orang yang menjawab, "Oh, tidak." Ada enam misalnya survei, cross eksperimen dan seterusnya. Nah, jawaban yang berbeda untuk pertanyaan yang sama itu eh, bukan salah yang menjawab, tapi salah yang bertanya, sebab dia bertanya tidak menentukan kategori. Tapi kalau misalnya bertanya ada berapa jenis penel jenis penelitian berdasarkan bidang kajian, nah, itu beda jawabannya. Ada berapa jenis penelitian berdasarkan tujuan? Ada berapa jenis penelitian berdasarkan waktu? Jadi kategorinya itu harus jelas. Dan ini sudah dilakukan oleh kelompok ini ya. Boleh jadi ada kritik dari Anda, ya. Saya akan panggil nanti. Kalau orang yang disebut yang dipanggil harus merespon, ya. Walaupun videonya tidak muncul, tapi yang penting suaranya. Kalau suaranya muncul, videonya muncul, baguslah, ya. Berarti itu asli antara orangnya dengan yang berbicara. Tapi kalau videonya tidak muncul ada suaranya ya dihargai juga lah. Walaupun mungkin yang bersangkutan ini siapa apa benar yang bersangkutan atau mertuanya yang menjawab ya. Nah, jadi harus segera merespon. Kalau tidak merespon ada alasan apa harus sampaikan dengan chat ya di chat saja di situ. Oh, maaf saya lagi di belakang misalnya atau apa. Tapi kalau tidak merespon sama sekali Nah, kita catat, saya catat ini orang yang dianggap tidak hadir ya, walaupun namanya ada di situ. Oke, saya akan tanya dari tayangan tentang jenis penelitian ini, ada tidak yang menurut anda terlewat ini sehingga anda tambahkan atau anda kritik misalnya, oh ini bukan masuk kategori ini, ada kategori yang lainnya yang pertama itu apakah ada yang terlewat tidak misalnya jenis penelitian kategori-jenis penelitian berdasarkan apa kalau ada anda tambahkan ya silahkan cermat tuh ada jenis penelitian bidang berdasarkan bidang berdasarkan waktu berdasarkan tujuan ya berdasarkan metode berdasarkan tingkat eksplanasi ya bahkan tingkat eksplanasi Oke, okay, saya kasih waktu 1 menit. Nah, ya ini 9.17, nanti 9.18 saya panggil lagi. Oke, okay, ada yang berinisiatif silakan sebelum ditunjuk. Salma Pak. Siapa? Salma. Salma. Oke. Okay. Hmm, Salma mau menambahkan. Ya. jenis eh, satu. jenis penelitian yang berdasarkan jenis data Pak ada dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Oh, penelitian berdasarkan data jenis data. Jadi penelitian data kuantitatif sebut saja datanya ya. Iya. penelitian data kualitatif iya. Oke, berdasarkan data. Ada yang lain tambahan? Salma ya? Iya, Pak. Saya Pak Trilia. Siapa? Trilia, Pak. Trilia. Ah, mohon Ibu Konita dicatat saja yang uh, partisipasi. Uh, di sini saya akan ini. mengetahui jenis penelitian berdasarkan tempat penelitiannya. Hmm. Yang pertama itu ada penelitian laboratorium, yang kedua penelitian pustaka, dan yang ketiga ada penelitian lapangan. Oke, okay, oke. Okay. Ya, Pak. Ya, pahamlah ya kalau dilaksanakan di laboratorium, berarti penelitian laboratorium, ya. Nah, kalau berdasarkan uh, di perpustakaan ya tapi, ini tempat-tempat yang lazim, ya, yang biasanya hmm. tidak boleh. sekarang penelitian apa? Oh, penelitian saung rangon, misalnya. Wah, oh, itu kan <tuk> tidak lazim, ya. Nah, tapi, tempat-tempat yang lazim untuk penelitian, ya, mengapa ini penting? Sebab, di dalam skripsi itu seringkali orang bingung. Penelitian ini dilaksanakan dengan jenis penelitian ini. Nah, namanya berbeda, tetapi isinya antara skripsi yang satu dan yang lainnya itu kok sama gitu. Jenis penelitiannya. Nah, oleh karena itu nanti kalau dalam bab tiga penelitian itu atau di proposal di bagian metode penelitian harus ditembuskan. penelitian ini termasuk atau dilaksanakan penelitian dalam kategori metode adalah metode kuantitatif tetapi atau dan ya dan berdasarkan tempat atau penelitian laboratorium jadi jelas gitu berdasarkan apa disebutnya nah, misalnya oh termasuk cross seksional nah, penelitian ini dari segi waktu termasuk cross seksional dengan pendekatan misalnya nah pendekatannya apa kuantitatif atau kualitatif jadi ketika menjelaskan jenis penelitian di metode itu harus sebutkan dasarnya ya supaya tadi tidak tertukar. Penelitian ini penelitian kuantitatif apanya datanya kuantitatif itu atau pendekatannya ya atau apanya ya. Jadi harus dikategorikan atau disebutkan berdasarkan jenis kategorinya, dasar kategorinya. Oke, ada tambahan lain silakan. Saya Pak Alifah. Siapa? Alifah. Alifah, mangga Alifah. Ya. Um. Saya akan menambahkan. Saya eh, tidak apa nih kelas mana kelas mana? Alifah kelas apa? Oh, iya. Alifah dia jadi kelas 3C, Pak. 3C, oke. Okay. Ya. Um, saya akan menambahkan jenis metode penelitian menurut taraf pemberian informasi berdasarkan um, dari sumber yang saya dapatkan dapat dibedakan menjadi dua yaitu um, penelitian eksploratif dan juga penelitian deskriptif berdasarkan apa itu berdasarkan taraf pemberian informasi oh berdasarkan taraf pemberian informasi, informasi. dan juga di penelitian berdasarkan metode um, saya menambahkan satu Sebentar. dari contoh tadi halo halo pak berdasarkan pemberian informasi jenisnya ada dua satu apa tadi um, eksploratif penelitian eksploratif dan? dan satu lagi Penelitian deskriptif, nah, bedanya apa itu eksploratif dan deskriptif? Atau, um, kalau eksploratif ini merupakan penelitian yang um, menggali suatu gejala yang masih baru, penelitian ini diidentikan dengan pertanyaan apa dan siapa, jadi contohnya apa yang sedang terjadi saat yeah. ini okay. dan siapa yang um, terkena dampak suatu kejadian saat ini. Oke, oke. Ya. Nah, itu kan dari segi informasi, ya, penelitian eksploratif. Mengeksplor, menggali apa yang sedang terjadi. Dari segi metode, nanti masuk ke mana. Itu, ya. itu kan dari segi informasinya. Ya. Dari segi tingkat eksplanasinya, masuk ke mana. Gitu, ya. Jadi, bisa saja ketika menjelaskan penelitian yang dilakukan, termasuk penelitian eksploratif dengan jenis eksplanasi deskriptif, ya. akan lebih jelas sehingga orang memahami penelitian Anda itu lebih jelas, lebih spesifik. Dari segi metode, Anda mau tambahkan apa? Dari segi metode, menambahkan mengenai penelitian observasi penelitian observasi bedanya dengan ya. survei apa apa pak bedanya dengan survei kalau survei mah um, seorang peneliti seorang peneliti berusaha memperoleh informasi melalui um, dengan penyebaran visioner. Visioner ini berupa angket ataupun wawancara sedangkan observasi um, turun langsung ke lapangan karena tidak bisa didapatkan dari atas sekunder. jadi peneliti harus turun langsung ke lapangan. Oke, nanti kita diskusikan ya. Apakah, apakah benar survei itu hanya menggunakan angket, kuesioner, tidak boleh menggunakan lembar observasi? ya Siapa yang mengobservasi? Apakah harus peneliti atau orang lain yang ditugaskan untuk mengobservasi? Ya. Jadi kita diskusikan nanti apakah penelitian observasi ini sesuatu yang sudah baku atau memang sebetulnya penelitian observasi masuk ke dalam salah satu jenis dari metode survei. Ya. Survei memperoleh data. Data-data yang termasuk data-data yang bisa diakses dengan angket dalam survei itu mungkin ada data-data yang tidak bisa diakses dengan angket, ya, tapi melalui observasi. Oke nanti kita lihat kategori jenis penelitian observasi ini apakah sudah khas menjadi sebuah metode tersendiri atau dia bagian dari metode survei. Masih ada satu yang belum ditambahkan dan penting. Lucy ingin coba Pak. Lucy, nah, tidak boleh Lucy mah. Nah. <susur> Pak, Assalamualaikum Bapak. Nah, Lucy. Boleh Lucy, Lucy dulu yang duluan si nyaris eh uh, ya sumber yang didapatkan jenis penelitian menurut penerapannya pak penelitian oh, dasar dan penelitian terapan uh, oke okay. berdasarkan apa uh, penerapannya Terapannya. hmm. ada yang diterapkan ada yang tidak gitu jadi penelitian dasar dan penelitian terapan Contohnya apa? Kalau penelitian dasar mah yang dilakukan murni karena menemukan sesuatu tanpa memikirkan kemungkinan penerapannya, Jadi murni. hasil dari jenis penelitian ini adalah pengetahuan umum dan ilmu dasar. Oke. Okay. Berdasarkan apa katanya itu? Penelitian dasar. Bukan. Kategori dasar dan terapan berdasarkan apa? Berdasarkan penerapannya. Penerapannya. Jadi kalau yang dasar hanya murni ilmu gitu ya. Iya. Nah, kalau yang terapan adalah terap terapan. Terapan. Nah di, di bagian itu ada tidak? Tidak pak. Ada tidak yang dalam kurungnya? Oh ada pak. Ada bapak. Jadi tujuan. Tujuan. Ya. Yeah. Tujuan iya. tujuannya uh, kalau tujuannya memang murni pengkajian ilmu, itu. Kalau tujuannya untuk diterapkan, penelitian terapan jadi penelitian dasar identik dengan penelitian murni. Ya. Hmm. Ya, penelitian Oke, terapan ya terapan, tapi kategori dasarnya tadi, ini berdasarkan terapan dan tidak diterapkan. Jadi tujuannya itu untuk diterapkan atau tidak diterapkan, begitulah maksudnya ya, jadi masih itu-itu juga. Ya, Oke, okay, Maske, bagus ditambahkan sehingga ada perspektif yang berbeda, tapi sebetulnya intinya relatif sama. Ada satu lagi yang belum ditambahkan. Saya izin, Pak. Izin kemana? Izin menambahkan. Menambahkan, Mangga. Siapa? Sebut nama nih, Lucy juga belum sebut nama kelas tadi. Kelas 3B, Pak. 3B, oke. Okay. Sekarang siapa yang berikutnya? Fitri. Fitri, kelas apa Fitri? kelas 3B. 3B. Oke. Okay. Ya, saya menemukan dari jenis metode penelitian, yaitu jenis penelitian historis, Pak. Historis berdasarkan apa itu kategorinya? Kan, kalau menambahkan jenis itu harus jelas kategorinya. Jadi, kalau Anda mau masukkan pada kategori yang ada, masuk kategori mana historis? Ya. Jenis kategori berdasarkan penelitian, Pak? Ya, berdasarkan bidangnya, berdasarkan tujuannya, berdasarkan metodenya. Atau metode? Metode historis, gitu. Iya, Pak. Metode historis. Oke, kalau metode historis nanti harus jelas apa langkah-langkah metodenya ya. Bisa saja orang memasukkan penelitian historis itu kepada penelitian berdasarkan waktu, ya. berdasarkan waktu, berdasarkan bidang. Nanti kan tergantung alasannya. Tapi ada yang namanya penelitian historis. Ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau dari segi uh, tujuan, maksudnya apakah kemana? Historis itu ke murni atau ke terapan? Ya. Dari segi bidang. Nah, jadi penelitian historis itu. Anda masukkan ke yang sudah ada atau khusus ya? Jenis penelitian historis. Oke, ya. Tambahkan nanti oleh kelompok penyaji yang hari ini. Penelitian historis masuk ke mana itu ya? Ada memang penelitian historis. Ada yang sangat penting tapi belum dimasukkan di sini. Bapak, saya mau mencoba. Siapa? Nesi, Pak. Nesi, kelas? Dari 3B. 3B, apa tambahannya? Berdasarkan yang saya pahami, Pak, di sini penelitian berdasarkan fungsi atau tujuan itu ada satu lagi, yaitu hmm. penelitian evaluatif, di mana penelitian evaluatif itu merupakan bagian dari penelitian terapan, namun tujuannya dibedakan, gitu, Pak. Ya, oke. Okay. Tadi sudah dibahas penelitian evaluatif tapi belum dikategorikan. Ya, nah, Anda masukkan kategorinya pada kategori tujuan ya. Ini terapan dan evaluatif. Oke, bagus. Masih ada kesempatan. Ah, kalau tidak uh, ini yang paling penting sebetulnya. Ada dua ada tiga jenis penelitian ya yang itu melingkupi beragam jenis penelitian yang lainnya. Berdasarkan apa kira-kira? Yang yang bisa jawab boleh pulang. Pak, berdasarkan analisis data dan pengolahan meng berdasarkan analisis data dan pengolahan data. Apa itu? penelitian apa? Itu ada kualitatif apa? kualitatif kuantitatif metode ukuran, Pak. Hah? Apa? Ada kualitatif Halo Ikli, wah hilang Ikli, eh, suaranya bukan Ikli yang hilang. Iya Itu ada penelitian kualitatif, kuantitatif sama metoden, pak. Jadi menggambarkan batik. Oke, ya. Nah, ada kuantitatif dan kualitatif dari segi data. Ya. Jadi penelitian berdasarkan jenis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, Oke, okay. tapi ini yang saya maksud, ini yang harusnya dibahas lebih awal nih oleh penyaji kelompok ini. Ya. Nah, penelitian yang di apa, yang dikembangkan sejak awal itu, itu berdasarkan pendekatan. Ya, Jadi berdasarkan pendekatan cara pandang peneliti terhadap penelitian itu. Ya. Nah, pendekatan-pendekatan ini dirasakan pada kajian-kajian filosofis, ya kajian-kajian apa rasional paradigma ilmu ya. Nah, pendekatan itu yang paling populer ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif dan pendekatan kombinasi. Persenbit. Kombinasi ya atau campuran. Nah, kalau campuran mesti pagentos yang es campur. Ya. Jadi itu yang paling paling dominan dikenal awal ya. Jadi ada penelitian berdasarkan pendekatan. Jadi pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif. Oh nanti berdasarkan pendekatan kuantitatif, misalnya apa itunya apa contohnya atau jenisnya jenis berdasarkan kuantitatif pendekatan kuantitatif itu ada korelasional dan eksperimental nah, pada pendekatan kualitatif itu ada studi kasus kemudian ada fenomenologi ada ontolo ada apa lagi uh, etnografi. etnografi itu apa lagi Green theory ya ground yeah. theory uh, ya yeah, grounded theory Nah itu kan jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, nah, kemudian ada pendekatan kombinasi yang di dalamnya nanti masuklah kepada penelitian pengembangan. Ada R&D, ada DDR. Ya, DDR itu masuk ke mana? Oh berdasarkan metode. Itu jenis berdasarkan metode, tapi dari segi pendekatan masuk ke mana? Masuk ke kualitatif. Kualitatif. Ya. Itu payung besarnya dari sana dulu, ya. Dan itu yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikut, ya. Apa itu kualitatif, kuantitatif. Nah, topik hari ini apa topiknya? Ragam jenis penelitian, ya. Halo. Ragam penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan, ya. Nah, dimulai dari ragam penelitian secara umum yang ditayangkan di sini sudah bagus, tapi sayangnya yang utamanya malah tidak dibahas ya. Yang utamanya tidak dibahas yaitu jenis penelitian berdasarkan kategori pendekatan dulu ya. Ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, ada pendekatan kombinasi. Bagaimana pendekatan kuantitatif, bagaimana pendekatan kualitatif, bagaimana pendekatan kombinasi nanti kita bahas pada sesi yang khusus ya. Oke, itu terkait dengan eh, ragam penelitian. Ya. Masuk ke ragam penelitian, eh, pendidikan. Nah, ini perlu diperdalam, silahkan nanti yang mewakili kelas apa? Sekarang kelas C. ya Coba tayangkan, bahas terutama memperdalam tentang ragam penelitian pendidikannya. Tadi sudah dibahas eh, cukup mendalam terkait dengan ragam penelitian umum, tapi di bagian ragam penelitian pendidikan saya simak tadi belum begitu uh, kaya, ya terutama contoh-contohnya itu harus berkaitan, terutama uh, banyak berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, ya baik itu sekolah, lembaganya, masyarakatnya, ya nah, contoh-contohnya harus mengarah ke situ, sebab judul penelitian kita apa? Nah judul mata kuliahnya. Penelitian Pak Ud. Nah, penelitian Pak Ud bukan penelitian ekonomi, bukan penelitian politik, bukan penelitian apa pasar ya. Seperti yang dicontoh-contohkan tadi oleh penyaji itu umum. Tapi penelitian Pak Ud. Nah, oleh karena itu jenis ragam penelitian Pak Udnya harus kental ya, harus kaya. Silakan kelompok yang mewakili kelas C dulu ya. Assalamualaikum, izin Pak. Boleh, siapa ini? Sulis Pak. Ah, Sulis. Silakan Sulis. Nah, munculkan dulu videonya di sini presentasinya calon mertuanya. Hadir Pak. Sulis. Ya, sulis ya. Belum muncul screen-nya. Uh, sama Teh Okta. Teh Okta. Kalau suaranya jelas, sulis bagus. Halo, ada Ibu Konita? Ada, Pak. Bu? Ya. Ah, nitip dulu, Bu, ya. Iya, mau Pak. Uh, beri sarapan, lah, sekedap. Ya. <laughs> siap, siap, mau Pak. Iya, ya. ya. Udah ada, so. Belum, Teh. PPT-nya dibuka dulu, Okta. Nanti di-share screen. Mm-mm, get belum ada so belum teh udah di set tapi belum muncul ya Share screen-nya oh, di PPT-nya. Oh iya, entar. Di mananya? Ini keluar dulu stop, stop screen dulu. Keluar dulu dari ini. dari stop stopnya stop share screen stopin dulu habis itu ya. buka, buka PPT-nya habis itu klik share screen di PPT-nya Bisa enggak? Udah ada belum? Sudah, sudah. Sudah ada. Ada, ada. Ada, ada. udah ada. Belum, deh. Udah belum? Udah. Udah ada teh. Udah. Udah ada. Ya, Emang enggak di slide share ya tampilannya. a slide show Ya, sulisnya ada. Sulis. Sulisnya keluar, Bu. Bentar. Keluar dari Zoom. Tunggu di ACC, katanya, Bu. Sulis sudah ada lagi? Halo Sulis? Sulis. lagi ya Iya, Bu. Oke, okay. mau ada yang menggantikan dulu selain Sulis? Dari kelas 3C. Hana? Ada Hana? Ya, Bu. Ini Hana PJ juga ya? PJ? Enggak, Hana. kelompok Hana sama Lista, Bu. oh, iya. Ya. Ya, boleh Lista aja tuh. Kalau sulisnya belum kembali. Sulis belum kembali, kan? Belum ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Liska aja. Masuk Liska saja. Iya, halo, Bu. ya ada. Ada, hadir, Bu. Ya, silakan ditampilkan. Eh, Teh Megawati, boleh minta tolong?

Assalamualaikum. Salam. Ibu punten keluarnya Lira tadi. Oh iya, nggak apa-apa. Ini aja dulu tadi siapa? Liska ya? Iya, Bu Liska, Bu. Sudah bisa mana siapa yang mau share screen ya? Sama, Mega. Gimana? Nah, sok silakan. Ya, terima kasih Bu. Uh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Liz Karahminovianti dari kelas 3C, PJ kelompok 2. Eh, uh, boleh slide selanjutnya? Ya, yeah. uh, sebelum mengerti tentang metode logi dan metode, kita juga harus paham ya Hmm, mengenai pengertian penelitian pendidikan, nah, penelitian pendidikan itu sendiri adalah penelitian yang dilakukan dalam bidang pendidikan untuk menemukan fakta terkait pendidikan. Jadi, penelitian pendidikan itu e, metode atau cara e, yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna tentang proses pendidikan bagaimana pengelolaannya, pengelolaan proses pembelajarannya bagaimana dan sarana eh terus penelitian pendidikan juga suatu pendekatan dalam bidang pendidikan yang berkenaan dengan masalah pembelajaran seperti itu, terus kalau yang tadi kata Bapak, jenis pen penelitian berdasarkan pendekatan ada enggak? Yang jenis lingkupnya Ibu, jenis lingkup penelitian pendidikan. Yang berdasarkan pendekatan yang kuantitatif, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan kombinatif. Oh, kalau it, kalau saya sih di ini Bu di secara umumnya gitu keseluruhannya tidak dibagi-bagi Halo Bu. Oh, Pak Tanya nggak muncul bukan? Tapi dia aku mah ada ini tuh gimana? Aku takut aku baru pertama kali takut salah. Ada din muncul kok. Halo, halo, lanjut nih. Halo Pak. Ya, uh, topik kita kan ragam penelitian, ya, terutama ragam penelitian pendidikan. Tadi sudah dibahas tentang ragam penelitian secara umum nah, sudah saya katakan kalau menulis ragam jenis ya itu kan harus puguh kategorinya berdasarkan apa jadi tidak boleh dalam membahas uh, satu topik ilmu itu menjelid, menjelid, membahas ragam tidak tidak ditetapkan dulu dasarnya apa misalnya uh, ragam binatang jenis binatang kalau saya tanya anda ada berapa jenis binatang sulit Anda menjawab karena tidak ada kategorinya. Tapi kalau saya tanyakan ada berapa jenis binatang berdasarkan uh, pola makannya. Ya, oh bisa itu ada karnivora, ada herbivora, ada omnivora, ya. Jadi ada kategorinya. Tapi kalau ditanya ada berapa jenis binatang, nah, tidak jelaskan kategorinya. Jadi ketika anda membahas ragam penelitian harus jelas berdasarkan apa nanti tadi kelompok yang tadi saya kasih apresiasi bagus itu jenis penelitian berdasarkan metode jenis penelitian berdasarkan apa tingkat eksplanasinya, ya. jenis penelitian berdasarkan apa nah itu nah itu kemudian saya mintakan ada yang harus ditambahkan tuh yang paling penting jadi penelitian berdasarkan pendekatan yaitu ada penelitian pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kombinasi artinya campuran antara kuantitatif dengan kualitatif ya. Nah, ketika Anda sekarang membahas ragam penelitian, jenis penelitian pendidikan ya harus juga berdasarkan apa nah, pada slide yang tadi sudah ada tuh kategorinya halo yang kelompok tadi siapa tuh oke okay. halo tadi sulisnya keluar pak nah keluar dicoret. atau gangguan jaringan sebentar saya sharekan pak enggak yang ini yang yang enggak usah di share dibaca aja di slide di, di hp anda yang ada kebijakan pendidikan, ada budaya, ada apa yang ada yang empat itu. Ayo oh, ini harus harus serba cepat ya karena kita mengefektifkan waktu. Pak, saya ingin menambahkan yang jenis lingkup penelitian pendidikan. Ya, yang tadi itu, yang tadi. Ya. ya. Ya, ya oke, munculkan apa? Rasakan apa? Bacakan aja juga, boleh dibacakan. Yang kelompok eh. Uh... Yang kelompok 6, Pak? Ya, yang tadi yang tadi ditampilkan, yang pertama. Oh. Iya, baik. Dibacakan saja Pak. apa nggak apa Boleh. Ya, yang pertama ada kebijakan pendidikan, yang kedua ada manajerial pendidikan, yang ketiga operasional pendidikan, yang terakhir ada lingkungan sosial budaya pendidikan itu, Pak. Ah, Oke, okay. berdasarkan kebijakan, manajerial, operasional, sosial budaya budaya, ya. Nah, itulah lingkup penelitian pendidikan. Paling tidak itu. Jadi, misalnya. Oh bagaimana nih kalau anda mau melakukan pendidikan eh melakukan pendidikan melakukan penelitian pendidikan dalam kategori yang pertama misalnya penelitian kebijakan oh anda meneliti ragam kebijakan jenis-jenis kebijakan ya terutama berkaitan dengan pendidikan anak usia dini ya nah itu yang saya minta kembangkan itu ya kalau yang mau tampil dari kelas C, tambahkan yang belum tadi, jangan mengulang. Ya, kalau mengulang, apalagi mengulang nama-nama jenis penelitian sudah sama, apalagi tidak dikategorikan, sudahlah sudah terwakili oleh yang tadi. Kan perjanjian kita dulu begitu. Jadi mencermati kawan kita yang tampil, mana yang kurangnya, mana yang terlewat, mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikoreksi. Jadi semuanya fokus nih. Ya, Nah, walaupun yang di YouTube, saya minta menyiapkan satu orang, satu pertanyaan tulis di chat-nya. Kalau tidak menulis, saya anggap tidak hadir juga. Ya, kita harus benar-benar serius nih. Ya, kami tuh para dosen juga rada ribet sebetulnya kuliah begini itu ya harus banyak sekali pengorbanan yang harus di apa disiapkan. Kalau di kelas saya mungkin dengan Ibu Konita masuk kelas saja nggak gelinceng saya saya siapkan apa yang ada di otak saya. Poin-poinnya ditulis saja, biasanya di lembaran-lembaran terbatas itu, saya bahas langsung nulis di board, gitu ya. Uh, itu lebih enak, ya. Coba bayangkan, sekarang harus mata kuliahnya banyak, harus nongkrong, dicermatis. Saya itu, kalau Anda sedang presentasi, saya mungkin lebih fokus dibandingkan dengan Anda yang tidak presentasi, ya. Saya mencermati kalimat-kalimatnya, segala macam, gitu ya. Jadi, tolong juga semua ini kerjasama, ya. Oke, kelas C, silahkan tampil nah, dengan catatan tadi. Jangan terlalu mengulang yang sudah dibahas oleh kelompok yang tadi. Ada yang belum dikembangkan, bagus tadi itu kategori penelitian pendidikan, ada empat berdasarkan kebijakan manajerial, operasional, dan sosial budaya. Ya, nah itu boleh dikembangkan. Silakan kelompok B, ibu mau bu Konita mangat ditunjuk ke bu Sawios, sahata -sa -sa -sa. kelompok mana? Kelompok C ya, kelompok C. Dari kelas C ya Pak. Mohon bu. Kita yang kita cari nama-namanya di kelas C. Salma, Salma sudah ya tadi ya? Iya bu. Delia, Delia. Delia Banon dari Saridona. Iya, Bu. Ya, silahkan menambahkan yang tadi, yang apa, berdasarkan pendekatan. Oh, iya benar, Bu. Penelitian berdasarkan pendekatan. Hmm. Begini ya Bu. Uh, ragam penelitian pendidikan itu yang pertama ada pada tingkat kebijakan. Pada tingkat kebijakan ini, contohnya adalah yang pertama perumusan kebijakan yang dilakukan oleh MPR dan Presiden tentang pendidikan. Yang kedua, kebijakan mendiknas tentang pendidikan. Yang ketiga, implementasi kebijakan pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada tingkat manajerial, itu contohnya: yang pertama, perencanaan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota, dan lembaga. Yang kedua, ada organisasi pendidikan nasional, dinas provinsi, kabupaten atau kota dan institusi institusi pendidikan. Ya, ya. Yang ketiga ada uh, sebentar Iya, ya, Ibu. Maaf. Ini membahas tentang apa nih? Pada tingkat kebijakan, pada tingkat manajerial. Eh uh, Ini Bu, uh, lingkup penelitian pendidikan menurut Sugiono. silahkan selesaikan dulu tapi tambahkan tadi yang uh, dari bapak bisa kan sambil apa namanya browsing gitu mencari tentang pendekatan jenis-jenis penelitian berdasarkan pendekatan oh iya ibu tadi yang ketiganya itu pada tingkat institusional itu ada aspirasi masyarakat uh, aspirasi masyarakat dalam pendidikan yang kedua itu ada permasalahan lembaga pendidikan yang ketiga sistem sistem pendaftaran murid baru tadi pendekatan penelitian pendidikan ya bu ya nah, contohnya bu penelitian berdasarkan pendekatan ya apa saja tadi bapak membahas apa saja ada jenis penelitian berdasarkan pendekatan itu ada berapa pak jenis ada tiga yang kualitatif, kuantitatif bu, sama kombinasi ya silahkan dijelaskan dulu secara umum apa itu pendekatan kualitatif, apa pendekatan kuantitatif, apa pendekatan kombinasi uh, sebentar bu. Pendekatan uh, pendekatan penelitian kuantitatif itu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tadi, contoh metode, metodenya itu ada korelasional. Korelasional ini uh, studi yang mempelajari hubungan dua variabel atau lebih, misalnya contohnya itu hubungan antara pemanfaatan ilmu. Korelasional oh, itu deka, uh, apa? Bagian Balu dari kualitatif kuantitatif. Dari kualitatif, Ibu. Kualitatif. Yeah. Iya. Kualitatif. kualitatif. Coba uh, jangan dulu ke korelasionalnya. Sekarang cari dulu tentang apa sih uh, hakikat penelitian ya. pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif dan pendekatan kombinasi baru nanti ke contoh-contoh ke contoh-contoh jenis-jenis penelitian dalam pendekatan kuantitatif, kualitatif dan kombinasi. Ayuh, Bu. Ya, ada yang sudah siap menjawab, sudah mencari, sudah browsing, izin menjawab. Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Risa. Baik, Bu. Uh, tadi uh, jenis penelitian berdasarkan pendekatan itu ada tiga jenis uh, penelitian uh, kuantitatif, jenis penelitian kualitatif, dan jenis penelitian uh, kombinasi atau campuran. Nah, untuk peneliti, penelitian kualitatif itu merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang uh, yang didapatkan dari sejumlah informan. Atau e, narasumber yang kita akan teliti. Nah, kemudian pendekatan yang kedua, pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif ini adalah metode-metode untuk menguji teori dengan e, adanya hubungan antar variabel. Nah, kan minimal dalam penelitian kuantitatif itu terdapat dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Misalnya, judul penelitian kita pengaruh metode pembelajaran role playing terhadap kecerdasan uh, sosial emosional anak. Jadi, uh, variabel bebas yang mempengaruhinya itu adalah metode pembelajaran whole learning dan uh, uh, variabel terikat atau yang dipengaruhinya itu adalah kecerdasan sosial emosional. Nah, sedangkan penelitian uh, pendekatan metode campuran itu atau kombinasi merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Itu, Bu. Ya. Eh. Bisa nanti kalau press apa sih namanya menerangkan tolong di agak di -slow -kan ya ininya. Apa <laughs> nadanya. Jadi tadi kuantitatif itu intinya apa? Apa yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif? Kalau kuantitatif itu kayak menguji teori. Nah, kalau teori. kalau kualitatif teori. itu jadi uh, kita uh, apa mengembangkan uh, mengembangkan pengetahuan gitu. Jadi mencari makna atau memahami makna kita gitu, mengeksplorasi pengetahuan. Eksplorasi pengetahuan ya. Ada yang dari yang lainnya menambahkan? Izin Bu menambahkan. Mangga si Elis ya. Iya Bu Elis. Ibu maaf ininya videonya enggak dinyalain takutnya luplek Bu. Ah. Nah, yang saya cari, uh, jenis penelitian berdasarkan pendekatan itu ya ada tiga yang pertama itu ada penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dan penelitian perkembangan. Nah yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini e, bertujuan yaitu untuk me, apa, menolak dan mendukung sebuah teori. Contohnya seperti penelitian tentang fenomena alam. E, yang kedua ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek yang diteliti baik berupa orang atau sebuah peristiwa. Jadi kita langsung survei eh, apa langsung mengobservasi apa yang ingin diteliti. Contohnya penelitian tentang cara belajar eh, anak usia dini di masa pandemi seperti itu. Nah, yang ketiga ada penelitian perkembangan. Nah, penelitian ini dilakukan untuk e, apa mengetahui perubahan atau perkembangan objek yang sedang diteliti. Jadi, Bu, e, ber, apakah penelitian perkembangan ini sama dengan per, penelitian kombinasi, Bu? Takutnya salah gitu, Bu. seperti itu, Bu. Penelitian pengembangan mungkin ya, bukan penelitian perkembangan. Oh, iya, Ibu mohon maaf. Salah, Bu. Ya, ya sebelum Bapak eh uh, dari pertanyaan Risa nih ada yang mau mengkritik atau menambahkan atau bukan mengkritik menyanggah menambahkan Elis eh, eh ya Elis 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 tadi Elis kuantitatif tuh apa katanya pelan pelan kuantitatif. ya diulang oh ya ibu maaf ya. jadi penelitian kuantitatif apa? eh gimana bu Ya, ya, silakan. Ya, Bu. Jadi, penelitian kuantitatif ini jenis penelitian yang bertujuan untuk menolak atau mendukung sebuah teori. Jadi, kita lebih mendalami sebuah teori tersebut antara kita menolaknya atau mendukungnya. Misalnya, penelitian tentang fenomena alam atau gejala tentang alam. Nah, yang kedua, ada penelitian kualitatif. Penelitian ini ya. penelitian dilakukan. tentang fenomena alam kuantitatif. Ya, kenapa kuantitatif? Gimana, Bu? Ya. Ya, kenapa penelitian tentang fenomena alam disebut kuantitatif tadi berdasarkan uh, pengertiannya? Uh, karena fenomena alam ini uh, sudah apa ya, Bu? istilahnya sudah ditetapkan misalnya hujan itu an, apa hujan itu reaksi antara apa ya awan misalnya dengan laut eh apa ya lupa lagi ibu Aduh, maaf ibu ataupun sebuah teori misalnya oh, ya. kecerdasan jamak yang di apa yang di bukan dicipt ya diciptakan oleh Howard Gardner. Apakah kita mau mendukung sebuah teori tersebut atau kita menolaknya seperti itu, Bu? Contohnya dalam penelitiannya gimana? Mendukung atau menolaknya itu bagaimana? Nah, mendukung di sini, menurut saya kita apa melakukan observasinya melalui anak, misalnya kecerdasan jamak kan beda-beda ya, Bu? Ada misalnya ada yang linguistik kita di apa di bukan ya di bisa dicobakan kepada anak. Nah anak itu memang e, memiliki kecerdasan tersebut. Nah berarti kecerdasan linguistik tersebut memang ada di anak. Jadi kita mendukung sebuah teori seperti itu, Bu. Oke itu e, kuantitatif, ya, kualitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif ini penelitian e, yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung objek yang apa? yang kita akan diteliti. Misalnya e, apa ya? Kita mau meneliti cara belajar anak usia dini di masa pandemi. Nah, bagaimana cara belajar anak usia dini di masa pandemi kan itu belum sebuah eh belum ada ya Bu, belum ada teorinya ya Bu. Nah, kita langsung apa meneliti sebuah eh, meneliti sebuah meneliti anak tersebut bagaimana cara belajarnya di masa pandemi seperti itu bu oke jadi kualitatif itu penelitian yang mendatangi langsung menurut Elis ya. ya ya bu lalu tadi kualitatif salah satu contoh penelitian kualitatif adalah menguji teori kemudian ya. penelitiannya tadi dengan meneliti anak apakah dia memiliki kecerdasan jamak atau tidak Nah, ya, Bu. Yang kuantitatif itu kan meneliti anak. Meneliti anak itu mendatangi anaknya langsung atau tidak? Uh, mendatangi anak? Iya, Bu. Berarti itu... Kalau yang mendatangi anaknya langsung, tadi kata Elis, penelitian apa? Nah, Bu, kalau yang kuantitatif itu didasarkan teori. Seperti itu, Bu. Jadi... Uh. Uh, kita ya. mau meneliti ya. anak itu meneliti. ada teorinya terlebih dahulu, gitu bu. Kalau yang kualitatif, tapi mendatangi langsung tuh? Oh, mendatangi mendatangi yang... langsung anaknya? Kan tadi yang kualitatif kata Elis penelitian yang mendatangi langsung an anaknya. Iya bu. Kan di kuantitatif <laughs> juga mendatangi langsung anaknya mungkin bu menurut saya yang menjadi pembeda, jadi apa yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif jadi yang membedakan menurut saya itu lebih kalau kuantitatif itu lebih didasarkan kepada teorinya ada dasarnya yaitu bu jadi saya pernah, kemarin eh, pas minggu kemarin pernah asap pernah disinggung jadi kalau kuantitatif itu kita mengkaji teori terlebih dahulu dan kualitatif itu kita lebih apa eh, observasi terlebih dahulu lalu kita menyambungkan dengan teorinya ya oke okay. ya terima kasih Elis ada temannya yang mau menambahkan ya sama-sama ibu Oh, ibu maaf bu mau menambahkan sedikit berpendapat ya e, jadi kalau masih elis kuali... ini ya bu masih elis jadi kualitatif itu menelitinya kita meneliti terlebih dahulu lalu dihubungkan dengan teori nah kalau kuantitatif itu e, teori yang dihubungkan dengan masalah di lapangan atau fenomenal seperti itu bu. Hmm. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau kritik. Terima kasih. Ya. Ya terima kasih Elis. Yang lainnya teman-teman yang lainnya. Ya sama-sama Bu. bu. Izin menambahkan Bu. Bu masih boleh. Ya. Silakan Ati. Boleh boleh. Uh, sedikit menambahkan ya Bu terkait yang metode. Oh, yang terkait penelitian kualitatif, kuantitatif dan kombinasi. Setelah saya mengkaji, ada beberapa yang tadi disampaikan benar kata Elis bahwa kualitatif dengan cara bertatap muka langsung dengan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Namun dalam penelitian kualitatif ini juga dimaksudkan sebagai penelitian yang temuan-temuannya diperoleh itu eh, tidak berdasarkan prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya gitu. Jadi kualitatif ini tidak didasarkan pada perhitungan seperti itu, Bu. Kalaupun mengenai kuantitatif, tadi penelitian mengembangkan menggunakan metode-metode atau model-model, maaf, model-model matematis dengan teori-teori yang sudah ada. Jadi uh, uh, penelitian kuantitatif ini berdasarkan Teori-teori matematis jadi dapat dihitung langsung seperti itu, jadi hasilnya dapat disimpulkan dari perhitungan-perhitungan berdasarkan penelitian tersebut. Sedangkan metode kombinasi ini adalah campuran dari metode kualitatif dan kuantitatif, jadi dapat dilihat tadi kualitatif secara langsung, terus diamati saja terus Dapat disimpulkan, ataupun kuantitatif yang berdasarkan perhitungan. Nah, dapat disimpulkan juga seperti itu. Jadi, kombinasi itu eh, perpaduan antara keduanya. Gitu, mungkin seperti itu, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Ati. masih ada yang mau menambahkan? Ada, Bu. Saya mau menambahkan, ya, siapa? Abdi, Hai hey, Bapak, <laughs> ya kan ya, Bapak Ini nambah. Diperjelas oleh Bapak. Tidak tidak memperjelas, tapi menambahkan ya, ya. Yang disampaikan oleh para mahasiswa itu sudah jelas ya, sangat sangat jelas uh, salahnya. <laughs> Oke <Okay>, ya, <laughs> sudah sangat jelas betul, sudah jelas ya. Artinya ya. banyak yang jelas dari mereka oleh mahasiswa. Pertama, jelas bahwa kita sulit memahami perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Itu yang jelas yang pertama itu. ya Agak sulit kita memahami perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Sekali lagi, memahami perbedaan, memahami ragam itu, ya kembali ke kaidah tadi dalam kajian ilmu itu, dasarnya apa gitu? Jadi kalau anda mau membedakan misalnya kuantitatif dengan kualitatif, anda bisa jelaskan perdefinisi dulu misalnya apa sih definisi kualitatif, apa definisi kuantitatif. Ya. Kemudian apa sih dari segi misalnya dari segi karakteristik, ya. dari segi karakteristik kuantitatif dan kualitatif. Ya. Yang ketiga boleh jadi membedakan dari segi apa segi metodologi ya kuantitatif dan kualitatif. Misalnya begini, paling mudah menjelaskan kuantitatif dan kualitatif itu dari segi metodologi. Kalau saya ditanya sih, apa bedanya sih kuantitatif dan kualitatif dari segi apa dulu? Saya kalau Anda tanya dari segi metodologi atau penelitian, metode penelitian Penelitian kualitatif adalah penelitian selain eksperimen dan korelasional. Ya. Itu pasti itu kualit kualitatif. Ya. Jadi penelitian yang bisa dieksperimenkan, penelitian yang bisa dikorelasikan itu pasti penelitiannya kuantitatif. Nah, selain itu itulah penelitian kuali kualitatif. Ya. Jadi kalau Anda misalnya melakukan penelitian survei Survei, survei ini nanti bisa dikorelasikan tidak? Oh bisa karena survei bisa diangkakan, ya, bisa dikuantisasikan. Nah, misalnya dalam data survei itu kan suka ada nama, misalkan mensurvei gaya pengasuhan orang tua terhadap anak usia dini misalnya. Di dalam survei digunakan angket, di angket ada datanya tuh, data nama orang tua, jenis kelamin misalnya ya tingkat pendidikan, kemudian tingkat penghasilan, misalnya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan semuanya. Nah, itu Anda survei. Nah, dari survei itu bisa tidak dikorelasikan sehingga penelitiannya jadi penelitian korelasi. Misalnya, kok ada korelasi tidak antara antara gaya asuh dengan pendidikan. Ya, Anda sudah belajar statistik kan ya? Oh, jawaban-jawaban dari apa? Dari angket itu kan bisa diangkakan. Kalau sekali kan, kalau menjawab sangat-sangat setuju lima misalnya ya, sangat-sangat tidak setuju satu misalnya, kan bisa diangkakan begitu. Nanti sehingga didapatkanlah skor tentang gaya pengasuhan misalnya ya. Dikorelasikan dengan apa? Dikorelasikan misalnya dengan tingkat pendidikan ya, jenis data apa itu data ordinal misalnya ya pendidikannya lulusan SD satu kemudian lulusan SLTP dua nah, ada datanya nanti setiap orang itu nah penelitian yang yang datanya bisa demikian kan bisa dikorelasional kan itu pasti penelitiannya penelitian kuantitatif dari segi metodologi ya dari segi metodologi tapi belum tentu dia juga apa benar-benar kuantitatif kalau dilihat dari segi karakteristiknya nanti ya misalnya. Nah, kalau penelitiannya eksperimen pasti itu penelitian yang kuantitatif. Selain itu, selain yang dikorelasionalkan, selain yang dieksperimenkan ya. Itu pasti penelitiannya penelitian kualitatif. Mungkin studi kasus, mungkin apa? fenomenologis ya, kemudian etnografis, grounded teori, ya, atau naratif. Ya. Nah itu patokan lah sementara dulu ya. Nanti kita bahas lebih mendalam ketika ada topik-topik khusus. Tapi kalau anda ditanya apa bedanya kuantitatif dan kualitatif, langsung jawab dengan PD anda secara metodologis gitu aja ya. Nah, secara metodologis semua penelitian yang bukan eksperimen dan bukan korelasional adalah penelitian kualitatif. Itu. Ya sudah studi kasus, studi apa tadi fenomenologis, naratif, grounded teori, ya. Kemudian apa? Satu lagi tadi etnografi itu kualitatif. Tapi yang eksperimen, baik kuasi eksperimen, pre eksperimen, eksperimen murni, ya. Kemungkinan nanti ada yang disebut dengan small case eksperimental, ya. Itu masuk ke kuantitatif itu dulu secara metodologi. Kemudian dari segi yang lain apa yang harus anda pahami tentang perbedaan ini ya. Saya coba share dulu. bisa nampak? Ada Pak, ada Pak. Ada terlihat, Pak terlihat. Ada ya. Oke. Nah, mungkin kita membedakan katanya kan dari segi jenis metode, ya. Apa sih bedanya kualitatif, Kualitatif Mungkin secara lebih akademis lagi nah, meningkat nih, ke lebih akademis lihat saja definisi. Ya. Apa sih definisi penelitian kuantitatif atau penelitian pendekatan kuantitatif dengan penelitian eh, pendekatan kualitatif. Tapi kalau mau dibedakan per definisi, hati-hati. Eh, harus dari dari sumber yang sama. Jadi tidak boleh kita membandingkan eh, per definisi pendekatan kuantitatif adalah begini, menurut Sugiono. Kemudian kualitatif begini, -begini menurut Sugiana. Wah, beda ini orangnya. Yang satu Sugiono, satu Sugiana tidak boleh, ya. Sebab apa? Kerangka berpikir yang bersangkutan kan beda. Ya. Tapi kalau membandingkan, misalnya perbedaan kuantitatif kualitatif menurut Sugiono, perbedaan kuantitatif kualitatif menurut Creswell. Kuantitatif menurut Sugiana dan semuanya harus dalam kategori yang sama, ya. Hati-hati ini. Jadi kata kunci kuliah kita sekarang ini perjelas apa kategori ya kategorinya berdasarkan apa nah misalnya ini yang saya temukan nih ya dari uh, Sugiono ini sangat familiar sekali karena bukunya sering digunakan oleh para mahasiswa ya apa sih pendekatan atau metode kalau dalam Sugiono itu ya kuantitatif ini sebetulnya pendekatan yang dijelaskan oleh beliau itu ya karena menyangkut filsafat dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Oh, jadi kalau anda mau tahu bahwa ini penelitiannya kuantitatif atau kualitatif, nah secara filosofis harus bisa dilihat atau anda baca tuh latar belakangnya, kemudian nanti cara pengolahan segala macam instrumennya, ini menunjukkan ke arah filsafat positivisme atau ke post positivisme. Jadi ada dua filsafat. Anda sudah belajar tentang filsafat pendidikan, ya. Nah, apa bedanya positivisme dan post positivisme? Nah, samanya, yang samanya dari positivisme dan post positivisme menganggap bahwa realitas itu ada, ya, bahwa kenyataan-kenyataan yang dihadapi oleh kita itu real ada. Ya. Misalnya. Apakah cerdas itu realitas? Semua juga mengakui bahwa cerdas itu realitas. Ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas. Apakah kemampuan motorik halus itu realitas? Semua orang menganggap itu ada. Nah, itu namanya menganggap bahwa yang kita observasi, yang kita rasakan, yang kita alami itu realitasnya ada, kenyataannya ada, tidak terbantahkan. Jadi menganggap bahwa semua fenomena yang ada di alam ini adalah semuanya realitas, kenyataan yang tidak bisa terbantah kalau pos kalau positivisme menganggap bahwa manusia itu dapat mengungkap realitas kenyataan kenyataan itu seperti apa adanya lengkaplah ya. Jadi menganggap bahwa cerdas itu seperti apa? Ya cerdas itu bisa di bisa di apa? bisa diukur, bisa dinyatakan bahwa sangat cerdas itu jelas sangat cerdas itu. Misalnya apa? Oh, iq sekian ya dia sangat cerdas ya jenius bahkan karena ketika diukur itu IQ-nya 120 atau 180. Semua sepakat itu bahwa ini kenyataan cerdas dia seseorang itu segini, tidak kurang tidak lebih. Tapi pada kelompok post positivisme menganggap bahwa kenyataan itu ada tapi tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia dengan cara apapun. Nah, itu kelompok pos positivisme. Nah, di dalam penelitian, keluar kelompok ini melakukan cara yang berbeda. Pada kelompok yang menganggap realitas itu ada dan bisa diketahui sepenuhnya seadanya, ya, selengkapnya, maka menggunakan penelitian kuantitatif. Sehingga ukurannya disebut cerdas itu sama, cerdas menurut saya, cerdas menurut Ibu Konita, cerdas menurut siapapun tentang seseorang itu harus sama. Gimana caranya diukur? Alat ukurnya harus diyakini sama. Ya. Jadi, kalau diukur, menurut saya, oh, ini benar. 120 IQ-nya diukur oleh yang lain juga 120, diukur oleh yang siapapun 120, itu yang positifisme. Tapi, kalau yang pos positifisme, diukur seperti itu boleh, ya boleh, tapi tidak menganggap itu sebagai hasil yang sepenuhnya sehingga apa diperlukan informasi lain. Seketaknya ukur 120 itu diperlukan informasi lain, ada wawancara, seketanya segala macam ya kebiasaan segala macam. Oh, cerdasnya ini 120 beda dengan cerdasnya si B yang 120 juga dalam hal-hal yang lain. Jadi diungkap lebih mendalam lagi. Nah, itu kata-kata mendalam kunci ya Penelitian yang sangat mendalam. Bukan tidak boleh diukur IQ-nya dalam kualitatif. Boleh. Tapi yang 120 itu maknanya seperti apa, nah, sehingga dilakukanlah ada wawancara, mungkin ada penelusuran latar belakang keluarga, segala macam gitu ya. Nah, itu jadi eh, tidak cukup hanya mengandalkan pengukuran-pengukuran itu. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif yang menganggap bahwa realitas itu dipahami sama oleh semua orang, maka alat ukurnya juga harus diyakini sama oleh semua orang. Ya. Kalau misalnya angket, kalau misalnya soal, atau misalnya alat ukur IQ, itu alat ukurnya itu harus diyakini sama oleh yang lain bahwa ini benar. Kalau misalkan saya mau mengukur tentang keterampilan motorik harus kelas kelompok A di satu TK. Nah, kalau Ibu Konita mengukur keterampilan motorik halus di TK yang lain, bahkan di negara yang lain, Seharusnya itu sama alat ukurnya. Kalau penelitian ini kuantitatif, ya. oleh karena itu ada apa? Ada uji coba instrumen, ada validasi instrumen supaya benar-benar itu. Misalnya keterampilan motorik harus secara teoritis teoritinya saya dengan teoritisnya yang dikaji oleh Ibu Konita yang harus sama, sebab akan mengukur keterampilan motorik halus. Apa sih unsur-unsurnya dibuatkan apa? Alat observasinya, kapan mengobservasi, semuanya sepakat. Nah, itulah ketatnya instrumen pada penelitian kuantitatif. Nah, supaya sama, mana yang dirujuk per orang atau teoritis, yang dirujuk untuk dasar instrumen. Supaya sama, saya meneliti, ibu kualitas meneliti di tempat yang berbeda, tapi untuk anak usia yang sama. Yang dirujuk apa? Supaya sama ketika membuat instrumen. Pendapat saya, pendapat masing-masing atau apa yang dirujuk? Halo. Halo? Halo Pak. Tolong jawab. Teori Pak. Teori, ya. Maka ada kajian pustaka bahwa teori yang saya buat, ah bukan teori, instrumen yang saya buat tentang motorik halus itu ini dasarnya teori ini. Ibu Kondita membuat lagi. Ini nah di antara saya dan Ibu itu mungkin reaksi berbeda tapi harus sama. Inti-inti unsur-unsur tentang keterampilan motorik halus. Oleh karena itu perlu kajian teori yang sangat mendalam sebelum penelitian pada penelitian pendekatan kuantitatif. Nah, ini yang agak apa ya? ya namanya juga skripsi ya, kita harus sangat berhati-hati. Jangankan skripsi di penelitian-penelitian saya bukan bukan dosen yang lain ya. Saya itu sebetulnya karena tahu teori tentang penelitian, ya mentertawakan diri sendiri ya. Mengukur kecerdasan interpersonal pada saya bukan ahlinya gitu ya. Teori yang saya dapat juga uh, hanya cetek gitu kemudian saya buat instrumen sendiri mengukur keterampilan kecerdasan interpersonal anak usia dini. Wah, itu dari segi metodologi saya sudah gagal sebetulnya ya. Karena saya tidak bukan ahlinya di situ membuat instrumen tentang kecerdasan interpersonal atau apapun lah gitu ya kemudian di, dijadikan apa alat ukur untuk mengukur itu dan tidak divalidasi oleh ahli yang lain misalnya ya oleh ahli yang sebenarnya. Nah itu penelitiannya secara metodologi kuantitatif tapi secara karakteristik dan definisi belum mencapai penelitian yang benar-benar kuantitatif. Jadi itu tahapan-tahapannya. Jadi kalau Anda nanti buat skripsi, Anda mau penelitian kuantitatif secara sederhana, pilih saja metode yang mana yang kuantitatif, metode mana yang kualitatif. Ya. Nah, kemudian baru di apa ya, diseruti, diperhalus. Oh harus dipenuhilah. Kalau kuantitatif itu membuat instrumen jangan ngarang, gitu ya. Aspek-aspeknya kan suka ngarang. Bukan itu ya ada aspek ini diobservasi ngarang, gitu. Dari mana nih unsurnya? Asur Abimakir, unsurnya. Ya itu bukan saur itu mah kualitatif pak saur ya. nah, Jadi kalau kuantitatif, mau angket, mau lembar observasi, pedoman wawancara, itu harus rujuk teori yang bersangkutan dengan itu baru dibuatkan kisi-kisinya, dibuatkan instrumennya, ya supaya dianggap sama oleh yang lain, dianggap sama itu dianggap benar, disetujui, maka dilakukan validitas, uji validitas, ya, uji keabsahan, validitas internal dulu misalnya ya dari segi struktur, konten, keahlinya di, diperlihatkan, perlihatkan, ini masalah seni uh, rupa karena bu ainnya tidak ada validasi oleh saya dosen ipa gitu kan ya uh, supaya cepat selesai skripsinya, tanda tangan saja gitu kan, nah, ini yang sekarang terjadi ini ya. Uh, yang harus kita luruskan nanti, sebab harus juga dimaklumi bagaimana ibu Aini akan memvalidasi berapa puluh kemarin itu ya, yang meneliti tentang itu, dan tadi tanpa dibayar. Wah, oh ini luar biasa ya, pelecehan pada ilmu. Jadi bukan komersial kalau mau bagus ya, diverifikasi oleh ahlinya, dan secara profesional ya wajib dibayar itu sebelum kering keringat ya kan gitu pesan Rasulullah ya jadi kalau anda mau profesional apa ini urusannya nih oh matematika datang ke Pak Dindin Pak ini terlalu divalidasi kita siapkan apa apa insentif buat bapak menggunakan waktu oh pasti itu bukan pasti ya kemungkinan besar ya dibantu karena beliau harus menyisikan waktu segala Nah, yang terjadi kemarin itu datanglah ke dosen bertumpuk-tumpuk yang harus dipalidasi, ya. Kemudian tidak dipikirkan juga ini apa? Karena dia bukan pembimbing kan gitu ya. Kalau pembimbing kan ada apa? Ada ya, insentifnya dari UPI. Tapi yang yang memvalidasi itu tidak. Mengapa saya sampaikan begini? Supaya terjadi tadi bahwa karakteristik kuantitatif itu benar-benar dipenuhi. Kalau membuat instrumen berdasarkan teori, Instrumen yang kita buatkan, tafsiran dari teori sudah benar atau belum, validasi oleh ahlinya. Oh sudah benar oleh ahlinya, coba cocok tidak digunakan eh, apa ke sampel, diuji coba lagi. ya Dan seterusnya. Kenapa? Karena, Karena kuantitatif berlandaskan pada positivisme yang menganggap realitas itu benar adanya dan bisa diukur sampai tuntas gitu ya dengan instrumen penelitian. Kalau post positivisme Realitas itu memang sesuai apa adanya, tetapi tidak mungkin dicapai hanya menggunakan alat ukur instrumen yang kita buat. Tapi harus didukung oleh hal-hal yang lain dengan wawancara, dengan pendekatan-pendekatan sosial dan segala macamnya. Tuh. jadi di sana jelasan juga digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, ya. Jadi tidak sangat teoritis, tapi yang kualitatif itu alamiah. Di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Ya. Wawasan, gagasan, peneliti sebagai instrumen kunci. Sedangkan pada kuantitatif, instrumennya harus instrumen yang terstandarisasi. Instrumen yang tersandarisasi itu artinya instrumen yang pertama apa? Merujuk pada teori-teori dasar yang menelandasinya ya secara komprehensif. Yang kedua, lolos dari uji validitas, baik validitas eksternal eh, internal maupun validitas eksternal. Oleh karena itu, yang paling aman, yang paling aman pada penelitian kuantitatif itu ya, maka instrumen yang digunakan, gunakan saja instrumen yang sudah teruji cobakan. Jadi kalau misalnya ada penelitian tentang motorik halus, nah mestinya tuh konsul tuh ke lembaga PAUD di mana yang ada ya, yang sudah membuat instrumen yang sudah teruji dengan penelitian dengan segala macam tentang mengukur motorik halus. Kalau tentang kecerdasan interpersonal, kecerdasan musikal, carilah itu instrumen yang tersandarisasi. Ya. Nah, tapi resikonya memang harus bayar. Ya. Terus kalau itu tidak dilakukan, ya lakukanlah dengan sangat-sangat bersungguh-sungguh optimal. Menurut teori kita buatkan instrumennya. Oke? Ya. Sebenarnya banyak juga nanti dibahaslah, ya misalnya ini ada eh, bagaimana perbedaan positivisme dengan postpositivisme dalam penelitian. Ini, ya. Tapi tidak dibahas sekaranglah ini karena eh, supaya tidak melebar kemana-mana nanti saja lah ya. Insya Allah pada pertemuan tentang kajian itu kita akan bahas. Oke, ya yang saya minta yang kedua masih ada waktu nih ya berikan contoh-contoh penelitian berdasarkan ruang lingkup tadi pada lingkup kebijakan apa sih penelitian yang mungkin dilakukan pada kebijakan yang terkait dengan PAUD pada manajerial pada pengelolaan tentang PAUD apa yang mungkin kita teliti Kemudian dari segi operasional pengelolaan pembelajaran apa yang mungkin diteliti ya dengan se sebatas wawasan kita saja oh mungkin ini diteliti dengan metode apa nih yang sudah tahu tadi oh dengan eksperimen bagaimana cara eksperimen jangan dipikirkan dulu pokoknya oh, ini dengan eksperimen lah oh ini dengan apa survei oh ini dengan pengembangan yang terakhir tentang bagaimana lingkungan budaya sosial yang terkait dengan pendidikan anak usia dini apa yang akan diteliti itu yang saya minta itu ya. Jadi sudah tahu jenis-jenis penelitian. Kemudian jenis penelitian itu digunakan dalam dunia pendidikan anak usia dini. Dunia itu lebar. Ya, karena dibatasi oleh arah empat arah mata angin, kita arah dibatasi juga dengan empat komponen tadi terkait dengan kebijakan, manajerial, pengelolaan, kemudian operasional, penyelenggaraan pembelajaran yang terkait dengan lingkungan sosial budaya. Itu mungkin ya Bu ya yang empat saja diminta mereka untuk memberi contoh dan mereka yang yang mengikuti di YouTube eh, jawabannya ditulis di chat itu ya setiap orang wajib menuliskan itu yang di YouTube. Ya, apa sih contoh penelitian? Meneliti tentang apa? Bisa kebijakan, meneliti tentang ini, manajerial meneliti tentang ini dengan metode ini ya. Pembelajaran meneliti tentang ini dengan metode ini. Contohnya sederhana begitu aja. Ya. Ya silakan dulu ya. Mentalis pamit saja di hari Gentosan. ya. ya, Bapak, Nah. Mangga tadi eh biar ini ya memudahkan yang Delia ya eh, pembahasan mengenai kebijakan silahkan ditampilkan kembali eh, dibuatkan oh, iya, lainnya sambil menunggu eh, silahkan, di, apa, dibuatkan contohnya sambil menunggu dari yang menayangkan ya Nah, ya, jadi ruang lingkup itu tadi ada pada tingkat kebijakan, pada tingkat manajerial, dan pada tingkat institusional. Buat contoh dalam konteks pendidikan anak usia dini, misalkan pada tingkat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan anak usia dini, kemudian manajerialnya bagaimana dan tingkat institusionalnya bagaimana. Kalau ada yang lain lagi, ruang lingkupnya silahkan menambahkan, tapi untuk sementara yang ini dulu, ada yang mau sudah memberikan contoh. Yang mengajukan diri? sama bu mau coba. Salma. Salma. Silahkan, Salma. Contoh mungkin dari tingkat manajerial pada perencanaan pendidikan e, di lembaga mungkin. E, dengan menggunakan jenis penelitian komparatif. Komparatif itu kan penelitian untuk e, membandingkan. Jadi misalnya contoh medianya itu uh, uh, apa namanya? Perbandingan pembelajaran di sekolah misalnya pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan uh, tampilan video atau kaset dengan uh, pembelajaran yang tidak menggunakan media video atau kaset. Gitu, Bu? itu tingkat apa manajerial ya? 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 menurut siapa? menurut sama. gimana bu? jadi membandingkan pembelajaran, membandingkan kegiatan pembelajaran. kalau kegiatan ya kenapa itu jadi tingkat manajerial? Eh, perencanaan mungkin masuk perencanaan pendidikan di lembaga Perencanaan pendidikan tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota dan lembaga organisasi di dinas dinas Oke, okay. uh, sebelum nanti dibahas kembali, ada yang mau menambahkan lagi? Ibu izin menambahkan. Iya, menga eh uh, ya jelas bu ya jelas bu Oh, iya. ya uh, ingin menambahkan mengenai yang tingkat kebijakan uh, contohnya penelitian di tingkat kebijakan itu kita meneliti mengenai uh, standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Nah kan itu diaturnya oleh peraturan menteri ya. Nomor apa ya? Nomor 137 tahun 2014 kalau nggak salah. Nah itu kan uh, sudah ditetapkan oleh yang di atas di kebijakan pemerintah. Nah di dalam penelitiannya kita menge misalnya meneliti tentang perkembangan eh, bahasa anak pada usia 4 sampai 5 tahun. Nah, dilakukannya penelitiannya jenisnya eksperimen seperti itu, Bu. Eksperimen? Iya, Bu. Pada tingkat ke kebijakan. Eh, <laughs> uh, siapa ini? Delia Delia Elis, Ibu. Eh, ya Elis tadi. Enggak ini yang menampilkannya. Slide sebelumnya ini apa sih? Ruang lingkup berdasarkan ruang lingkup pendidikan. Ya, gimana, Ibu? Slide sebelumnya judul utama ini apa? Oh. Hmm. Ini Bu ruang lingkup. Penelitian Pendidikan, Ibu. Selain sebelumnya itu ruang lingkup pendidikan, penelitian pendidikan. Oke. Okay. Ada nggak ruang lingkup penelitian pendidikan, tapi bukan pada tingkat kebijakan, pada tingkat manajerial, pada tingkat institusional. Kalau ini kan kayak level ya level yeah. levelnya tapi ini ruang lingkupnya apa aja yang bisa kita kaji dalam penelitian pendidikan nah yang ruang secara... kan, lingkup itu bisa aja uh, dampaknya bisa untuk level institus, institusional bisa dampaknya pada tingkat manajerial uh, manajerial atau kebijakan Ada lagi? Ruang lingkup yang lain? Salma Bu. Siapa? Salma. Salma, ya. Kalau Salma di sini ruang lingkup pendidikan itu yang pertama ada pendidikan teoritis sama pendidikan praktis. Ya, bisa uh, teoritis bisa mengkaji teori-teori berkaitan dengan pendidikan, kemudian bisa mengkaji masalah-masalah praktis-praktik pendidikan. Kemudian yang lainnya, kalau yang teori pendidikan, contohnya yang berkaitan dengan teori, kalau oh, yang berkaitan dengan teori pendidikan anak usia dini. Yang lain silahkan tidak selalu harus sama. Yang lain kalau mau menambahkan teori pendidikan anak usia dini. dari kajian filosofisnya mungkin teori pendidikan. Yang lain? Kalau tadi siapa Elis? Elis eh Salma contoh sebelumnya apa? Iya bu. Um, contoh yang barusan sebelumnya Elis sampaikan contoh penelitiannya apa? Oh, itu yang perbandingan pembelajaran menggunakan uh, media video dengan yang tidak menggunakan media dalam pembelajaran dengan yang video video tidak itu. menggunakan media video itu berarti ruang lingkupnya ruang lingkup teoritis atau praktis praktis bu praktis ya mengkaji praktek-praktek pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang teori Ruang lingkup yang teorinya ada yang memberikan contoh berkaitan dengan teori, mungkin bu ya, mungkin yang berkaitan dengan teori. Oh, satu. Heeh. teori yang dikemukakan oleh Cerdasan. Terus metode kalau uh, ada menemukan lagi ruang lingkup ruang ruang ruang, ruang lingkup ruang lingkup lain, sebentar ya. Ibu kalau operasional pendidikan, apa? Operasional pendidikan personal pendidikan contohnya itu kayak sistem seleksi musik eh, murid baru itu kayak kebijakan jonasi sekolah atau atau ada lagi teknologi pendidikan seperti yeah. saat ini eh, tentang pembelajaran online itu ya itu praktis ya praktis kemudian tadi kalau berdasarkan level yang tadi berarti levelnya level kebijakan ya penelitian berkaitan dengan pelaksanaan Zonasi sebentar yang dulu, tuh, saya pernah menemukan ruang lingkupnya itu yang ada kaitannya dengan kalau pendidikan anak usia dini, ya, dari yang lebih umum tadi, ya, kebijakan saya nyatetnya di mana ya, coba saya ketikkan aja ya. ada ke ruang lingkupnya itu ruang lingkup mengenai kebijakan, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada yang berkaitan dengan manajemen ya, pengelolaan, pengelolaan secara Pengelolaan kelembagaannya atau pengelolaan tadi, pembelajaran ya, pembelajaran manajerial kedinasannya. Kemudian, ada lagi yang berkaitan dengan apa namanya, pengelolaan kelas, evaluasi, dan yang lainnya. Itu ada, nggak? Ada yang menemukan ruang lingkup yang seperti itu, nggak? yang gimana bu? ruang lingkupnya tuh yang berkaitan dengan uh, manajemennya, manajemen pendidikan, kebijakan pendidikan, atau misalkan uh, kegiatan pembelajaran ya, proses pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan uh, apa? Oh ini aja, berdasarkan tiga ya di pendidikan anak usia dini itu uh, ruang lingkupnya anaknya, gurunya atau sistemnya sistemnya itu bisa nanti sistem level institusional level apa namanya manajerial dan level kebijakan bisa juga kita kajiannya mengkaji gurunya baik itu performa gurunya atau evaluasi terhadap gurunya bisa juga kita menganalisis apa namanya tuh menguji atau meneliti meneliti anaknya nah kan buat contoh itu penelitian yang berkaitan dengan anak atau yang ruang lingkupnya anak penelitian yang ruang lingkupnya guru kemudian penelitian yang ruang lingkupnya berkaitan dengan sistem sistem pendidikannya itu jadi itu kan lebih spesifik di anak usia dini itu kalau yang tadi level-levelnya itu bisa aja itu lebih ke sistem tapi levelnya level misalkan level Institusional, level manajerial, atau level kebijakan. Nah, silahkan dibuat yang tadi ya anak, guru, pendidik atau sistem pendidikannya. Contoh-contohnya. Bu, izin memberi contoh ya yeah. uh, yang berpusat pada anak misalnya penelitiannya pengaruh kemandirian dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar jadi yang di, yang ditelitinya itu bagaimana uh, adanya kepengaruhan antar uh, dari ke, kemandirian dan gaya belajar siswa terhadap prestasi belajar terus kalau dalam uh, Uh, gurunya misalnya uh, pengaruh uh, keefektivitas eh keefektivitasan kinerja guru terhadap motivasi belajar anak jadi bagaimana guru itu uh, efektif dalam menyampaikan setiap materi dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya ya terima kasih Risa yang tadi ya yang ber tadi berarti ruang lingkupnya ke ruang lingkup tentang anaknya, kemudian yang yang kedua mengenai performa gurunya. yang lainnya ibu saya ingin mencoba ya ini berhubungan dengan proses pembelajaran. Metode pendekatan yang dipilih oleh guru dalam mengajar, silahkan siapa, Diva Ibu? Ya, gimana diulang lagi? Punten, ini lep-lepan ya, Ibu. Tentang metode pendekatan guru dalam mengajar, jadi dilakukan dalam... Uh, melalui penelitian eksperimen. Ya, contohnya. Ya, terima kasih. Penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan membagi menjadi dua kelompok di dalam kelas itu. Kelompok yang pertama diajar oleh guru dengan metode yang represif atau tegas dan kelompok yang satu lagi um, dengan pendekatan partisipatoris setelah periode tertentu diadakan tes untuk mengukur kemampuan anak sejauh mana dalam proses pembelajaran jika terdapat perbedaan prestasi belajar di antara kedua kelompok tersebut maka metode pendekatan guru sangat berpengaruh terhadap proses belajar anak seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Siapa ini namanya? Alifah, kelas 3C. Okay. Afifah. Ibu, Afifah? Afifah. Tidak ada yang namanya Afifah nih? Afifah. Alifah, Ibu. Nomor absen 20. Oke, okay. Terus siapa lagi yang mau coba? Ibu aku mau nyoba. Ya silahkan Anissa. Ya untuk untuk contoh pengelolaan kelas gitu Bu penelitian mengenai Halo Anissa, halo Anissa, Anissa ada? Aha, uh ya -huh. gangguan eh, mungkin ya. Bapak, bapak ada pak? ini ada. ruang lingkup ruang ya bapak mau ini mau tadi mau me, sedikit mereview tentang yang ruang lingkup itu yang ditampilkan oleh ya. Delia kan ruang lingkupnya level level apa namanya level lembaga ke, eh level kebijakan kemudian level institusional dan ada level manajerial nah eh, tadi teh rada sulit jadi rada rada bingung untuk Contohnya ya Pak karena itu kan jadi berkaitan dengan ting apa sih, namanya seperti tingkatan ya Pak tapi mungkin Bapak nanti bisa merevisi kemudian tadi saya mencoba untuk menambahkan ruang lingkupnya itu bagaimana jika dibagi misalkan berdasarkan uh, ruang lingkup penelitiannya ke anaknya kemudian guru kemudian ke praktik pendidikannya bagaimana praktik pelaksanaan pendidikan lalu ada bagaimana lingkungan pendidikan dan kemudian sistem pendidikannya yang nanti itu teh bisa dari sini itu live bisa tadi levelnya apakah praktik pendidikan itu untuk level institusional apakah levelnya nanti akan berdampak berdampak pada level kebijakan dan sebagainya. Oke okay, oke. Okay. Ya. Ah saya kira ah, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita ya dan para mahasiswa ah, ya. itu kan saya sebagian saja sebagian kategori bagaimana kita mau apa mengkerucutkan persoalan-persoalan pendidikan usia dini yang akan kita teliti. Ya. Termasuk tambahan dari Ibu Konita misalnya. Kalau gimana kalau kita dari sisi sudut pandang anak, guru, kemudian apa sistem, atau kita sebut juga mungkin orang tua, masyarakat, itu kan untuk mempertajam saja, yang mempertajam saja. Saya misalnya tidak keberatan juga kalau tadi yang tampilan awal yang pertama dari siapa tadi ya, yang kelas kelas B itu itu kan ada empat ya. Jadi apa sih lingkup yang dapat kita teliti dari pendidikan anak usia dini itu kan sangat luas. Nah, dia menawarkan misalnya ada kategori dari segi kebijakan. Nah dalam kebijakan terkait dengan kebijakan pendidikan anak usia dini ya nah dari kebijakan itu pun kan mungkin bisa kita lihat dari levelnya level nasional ada kebijakan di regional ada kebijakan di lokal tapi masih terkait dengan anak usia dini Jadi dari segi level dari tentang kebijakan dari objek kebijakannya mungkin ada kebijakan yang berkaitan dengan khusus tentang anaknya ya bagaimana kebijakan pemerintah tentang layanan anak usia dini misalnya ya ada perlindungan anak itu kan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan anak ya ada kebijakan yang terkait dengan sistem. Ada beberapa level pembelajaran, level penyelenggaraan PAUD, TK, RA, gitu ya. Nah, itu juga ada kebijakan berkaitan dengan sistemnya. Ada kebijakan berkaitan dengan guru. Ada sertifikasi guru segala macam, gitu ya. Nah, itu kan banyak kebijakan-kebijakan yang bisa dihubungkan dengan apa yang <tuh> tadi oleh Ibu Perita dispesifikasikan. Ya kebijakan tentang anaknya, kebijakan kebijakan tentang anak ya bukan anaknya anaknya anak siapa <laughs> kebijakan tentang anak gitu ya kebijakan tentang guru eh, yang paling jelas kan tentang sistem penyelenggaraan gitu ya nah itu kan di level kebijakan tapi yang ditelitinya nah kalau berkaitan dengan kebijakan eh, anda harus harus cermat jenis penelitian mana nih kalau saya berminat di kebijakan ya eh, eksperimen sangat mungkin tidak gitu atau penelitian eksperimen terkait kebijakan, atau hanya sekadar survei, atau misalnya nanti ada penelitian yang berkaitan dengan historis. Bagaimana sejarah kebijakan tentang makna TK saja, makna PAUD, peluang lingkup dan bidang pengembangan itu kan secara historis juga sangat panjang gitu ya. Jadi Anda tinggal memilih nanti jenis penelitian apa yang cocok yang berkaitan, yang objek penelitiannya itu kebijakan baik kebijakan tentang anak usia dini, kebijakan tentang gurunya, kebijakan tentang sistemnya, ya maupun kebijakan tentang uh, apa penyelenggaraan pembelajaran. Tapi kebijakan yang disorotnya, ya kebijakan yang kedua berkaitan dengan manajerial pengelolaan. Ya ini kan lebih ke penyelenggaraan. Penyel bagaimana ada kebijakan tentang manajerial? Nah, itu bisa diteliti, tapi yang konkret ya, yang realnya di lapangan, kebijakan tentang manajerial pengelolaan lembaga pendidikan PAUD misalnya. Nah, kemarin di apa di kelas mana ya? Nah, mengapa ada beragam menjamur itu pendidikan PAUD khususnya di level Kober ya, kelompok bermain, padahal tidak memenuhi persyaratan. Ya. Nah, ini kan realitas manajerial di lapangan seperti apa? Bagaimana misalkan mengelola sebuah sekolah, apakah sudah sesuai tidak dengan rambu-rambu bagaimana seharusnya sekolah di, diteliti. Atau punya ide, punya ide mengembangkan apa, gagasan tentang mengelola sebuah manajer, sebuah apa, sebuah institusi. Ya terserah itu jadi yang pokoknya adalah objek penelitiannya tentang manajer tentang pengelolaannya. Ya. Pengelolaan lembaga, manajer itu pengelolaan lembaganya. Yang ketiga kategorinya tentang apa tadi penyelenggaraannya penyelenggaraan yang terkait dengan pembelajaran, ya. Nah di pembelajaran juga bisa dilihat misalnya tentang anaknya, tentang gurunya di pembelajaran itu, ya, atau tentang sistem pembelajaran yang dikelola di sekolah itu. Jadi kategori-kategori itu silahkan saja mana yang mau jadi payung besarnya, mana yang bagiannya, gitu ya. ya tapi yang jelas mana objek yang pokoknya yang harus ditentukan. Yang terakhir adalah tentang uh, kategori sosial budaya yang terakhir dengan pendidikan anak usia dini. Ya. Sosial budaya yang paling dekatkan adalah ke kebudayaan kehidupan orang tua. Ya. Orang tua bagaimana tuh kaitan orang tua dengan pendidikan anak usia dini? Ini sudah masuk ke unsur sosial budaya. Ya. Minimal di level orang tua. meneliti tentang gaya pengasuhan orang tua, misalnya prioritas cara orang tua melayani hak hak anak didik usia dini misalnya ya itu di level yang sangat rendah di sosial terkait dengan level orang tua mungkin masyarakat mungkin budaya ada tadi penelitian etnografi segala macam gitu ya yang terkait dengan atau budaya-budaya baru yang sekarang tentang teknologi penggunaan fasilitas untuk pembelajaran apa daring misalnya ya, yang sekarang ini di masa pandemi seperti apa itu kan terkait dengan kategori sosial budaya nah, masyarakat ya baik budaya yang apa yang baru yang dunia modern atau budaya-budaya yang sangat apa sangat eks eksklusif khusus ya di daerah tertentu misalnya di kampung naga di daerah apa tuh hmm, kota dewa di manalah ya yang di Siamis itu apa namanya nah, itu juga bisa jadi ruang lingkup penelitian anak usia dini subsistemnya sub, sub atau subkomponennya bisa di dikerucutkan tadi oleh Bu Konita menyangkut anaknya, menyangkut gurunya, gitu ya, atau menyangkut komponen-komponen lainnya. Tapi di bagian-bagian itu pasti ada. Di bagian kebijakan pasti menyangkut juga anak, guru, ya, nah, dan sistem. Di bagian pengelolaan pasti juga bagaimana pengelolaan mengelola anak di sekolah, ya, bagaimana memenuhi hak-hak anak, bukan pembelajarannya. Itu sekolah masih kurang, ya, Bagaimana misalnya anak itu dihargai hak-haknya sebagai anak usia dini, ya, anak perlindungan segala macam. Nah, sistem seperti itu belum banyak yang diteliti. Ya. Seperti itu. Kepada itu teh tabihan ya. Kemudian ini sebelum berakhir ada beberapa file yang saya kirim ya, di sini ya. File-file yang, yang berbahasa Inggris itu, yang pertama tentang apa ya? Tentang tadi, yang pertama saya buat awal itu. Oh, definisi-definisi penelitian ya. Nah, Di situ ada beberapa definisi bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, file ini wajib diterjemahkan oleh PJ yang terkait dengan. Materi itu, ya tentang definisi penelitian itu artinya PJ yang pertama, ya silakan itu terjemahkan. Nah, kalau di situ tidak ada rujukannya, cari rujukannya di apa di internet. Tulis definisi ulang pasti muncul. Oh diambil dari buku mana ini? Ya dari jurnal apa? Itu kelompok yang kemarin tolong terjemahkan itu, ya nanti hasilnya di share ke semua anggota kelas. Kan kewajiban PJ memahamkan ya, memahamkan materi untuk kelas anggota kelasnya. Kemudian ada file yang kedua itu sekedar tambahan saja, ya, yang kedua tambahan saja. Kemudian saya kirim lagi ini yang terkait dengan kategori, ya. Kategori sebentar. Pulau Jakarta Selatan. Ini belum? Atau saya nanti kirim di grup saja, ya. Saya akan kirim file yang berhubungan dengan kategori penelitian. ya Ini kan kategori penelitian menurut kita, nih. Kalau orang lain di luar negeri, gitu ya, di literatur-literatur itu, apa sih kategori penelitian itu? accordingnya nya itu yang menjadi rujukannya. Nah, ada yang berbeda lah gitu ya, research coding ini gitu, riset berdasarkan ini, riset berdasarkan ini, itu diterjemahkan oleh PJ yang sekarang tampil, ya, oleh PJ yang sekarang tampil, nah, ada berapa kelompok, bukan yang sekarang tampil, yang yang materinya terkait yang sekarang, nah, setelah terjemahkan juga di share di apa di kelas ya, nanti saya kirimkan di grup saja yang Pak ke akhir, ya, saya kira itu. Uh, ada tambahan apa? Saya kurang paham Bu Konita tentang apa tadi tentang file-file di apa di Google Class atau di Google? Itu saya harus buka di mana itu? Classroom Pak. Oh di, ya, di Google Classroom. Oh Bapak buka buka Google Classroom Pak. Bapak buka Google Classroom kemudian login menggunakan akun yang saya wa kan ke Bapak Pak gitu ewa, aku... gas PG Paun mata kuliah. Oh iya, saya tidak baca itunya ya, ya? akun ya. Abi temawas akun Bagi jadi mata, Pak. akunnya belum saya uh, ini dapat tadi. Jadi ini mana ininya ya hmm. pasukan ini. Oh, Abi bikin tulang buat Pak. Mohon ya, ya. Ya. itu saja. Uh, Abi itu pada yang ngelebetkan Bapak email Anu itu aja yang Google ya. Yang Gmail. Iya Yang Gmail, mohon no Gmail no bapak pak. Mohon etawet Ya siap. Mohon pak. Bangga serang mahasiswa biaya informasi. Abi undur diri duluan ya. Pamit. Kalau ada informasi apa, jangan lupa absen segala macam ya. Kemudian screenshot bukti kehadiran ini ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong Bapak. Ini gimana ya, ditampilkan galeri review. Boleh dinyalakan kameranya dulu, kita akan foto bersama dulu ya sebagai bukti kehadiran. Okay. friska sudah ada dua slide ya ya sebentar ya kalau yang error nggak apa, apa lah sebentar ya masih loading nih muncul videonya Fiska belum muncul. Fiska, Anissa, nih Anissa udah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Slide ini. Ibu sudah yeah. muncul. Ya. Tunggu satu, dua, tiga. Nah, ini yang keduanya. Oke. Okay. nunggu bermunculan dulu ya. Sebentar. Oke ya, siap. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memberikan perkuliahan dan pemaparan dan pertemuan kali ini semoga banyak memberi manfaat dan banyak apa pas ingin tahu apa banyak hal yang di ini lagi ya digali lagi dipelajari lagi untuk itu saya pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan jangan lupa PJ tiap kelas saya minta tolong untuk mengisi apa namanya jurnal ya jurnal perkuliahan dan satu lagi untuk tugas upload tugas minggu depan yang bahan tayang nanti diuploadnya disesuai ini ya topiknya di Google Classroom akan ada topik-topiknya nanti saya buatkan tugasnya di topiknya nanti jadi uploadnya sesuai topik ya informasi terkait pengupload dan tugas kalau begitu saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ibu kasih, ibu kasih, ibu